Kok ini nggak dicek? Oh, no. Penonton pada tanya loh, ini suaranya itu gimana, Om? Nalpot baru. Oh, mau dicek sound. Cek sound aja. Dong. Ya, sama di test drive langsung. Oh, test di drive. Jalan. Okay. Tapi ini untuk cek soundnya tipis-tipis di, yang di sini ya. Karena ini masih di rumah, di kampung udah sore. Langsung tes. Suaranya guys, mantap guys. Garing. Garing enggak? Garing, Om. Langsung lagi, Om. Ini padahal gas tipis aja udah garing. Ayo aja jangkriknya ya, Om. Iya, jadi ada ngirnya itu kerasa banget, kering banget. Ayo, kita untuk test drive aja langsung karena udah sore. Kira-kira performanya seperti apa? Kayaknya ini mantap, dari blayerannya aja udah beda. Oke. Gas. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. Kita coba cek sound ya, ini di bundaran. Kalau di sini lost. Suaranya garing kan, renyah banget. Tapi sini kita coba buat start ya. Yuk. Oke, kita mau coba test drive dulu ya. Oh, gila, Om. Ngosek banget, Om, itu. Iya, jadi untuk tadi start pertama, karena apa ya, lama ini nggak cobain gas. Ini juga lama nggak dipakai, kan kotor banget. Ternyata tadi RPM-nya kebesaran, terus akhirnya banyak slip. Om, kok ini sliding-nya sampai segini jauhnya, Om? Nah, ini teman-teman. Jadi ini banyak slip sampai sekitar mungkin 25 meter. Ini secara hitung-hitungan rugi ini. Jadi ini bisa seneng tim biru ini kalau kayak gini, Dim. Lihat, Dim. Panjang ya, Om. Kayaknya ini harus cari ban yang memang spek balap ya. Jadi monggo untuk yang mau support ban silahkan. Kayaknya bannya belum cocok ini. Mantap, guys. Kenceng banget. Ini masih sliding-nya segini ya, guys ya. Gimana, Dim? Dari visual yang Dimas lihat, itu yang kedua, start yang kedua? Yang kedua lebih pendek, Om. Soalnya yang pertama itu ada pasirnya, Om. Jadinya kan kayak panjang lah sliding-nya. Iya, tapi kayaknya ini memang bannya itu kurang mumpuni. Kurang mumpuni ini. Untuk yang mau support ban, monggo silahkan dengan senang hati kita saling support pokoknya ya. Kalau yang mau support ban, karena Om Irul rasa ini memang performa bannya tidak cocok kalau dipakai untuk start ini ya. Masih terlalu slip. Tadi saya coba pakai RPM kecil, tenaganya nggak meningkat, lambat. Kalau RPM-nya besar, sliding-nya juga parah. Tapi pokoknya ini
menurut aku banyak kurang perfect untuk drag. Ini harus cari support ban ini. Ya, ini begini deg-degan ya, karena nampaknya untuk tim biru sudah risetnya sudah lumayan dan kita baru mulai untuk permulaan dan ini belum kita setting mesin ya. Jadi untuk setting mesin nanti setelah ini, dan barangkali yang pengen coba Counter Esports nyetir nanti kita pas saat di acara balapan mungkin teman-teman bisa sekalian cobain langsung nyetir di tempat yang bukan jalan raya ya teman-teman ya. Terbuka, kita sama-sama cari bahagia teman-teman. Oke. Okay.